Puluhan warga Sumbawa Barat mengungsi ke lapangan terbuka pasca gempa yang mengguncang Pulau Sumbawa pada Minggu malam kemarin. Gempa yang berkekuatan 7,0 skala Richter yang terjadi pada Minggu malam berpusat di wilayah Lombok Timur sangat terasa di Pulau Sumbawa dan meluluh lantakan beberapa rumah warga di Sumbawa Barat. Beberapa fasilitas umum seperti rumah dengan kondisi rusak, mulai dari temboknya yang rubuh sampai gentengnya yang lepas, banyak ditemui pasca gempa yang terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan, warga tidak berani kembali ke rumah masing-masing. Mereka lebih memilih untuk mendirikan tenda darurat di lapangan-lapangan terbuka. Hal tersebut dilakukan karena banyak warga merasa aman tinggal di tenda daripada harus kembali ke rumah mereka, serta tidak terlalu panik ketika gempa susulan datang. Selain itu, beberapa tempat ibadah seperti masjid juga terlihat rusak parah akibat gempa yang berkekuatan 7,0 skala Richter tersebut. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Kiat TV.